Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba mewawancarai penerima bantuan dari COVID-19 dari pemerintah. Ini dia videonya. Bantuan dari pemerintah tentang COVID-19 ini dia. Jadi ada beras. Ini sekitar berapa ya? Sekitar 20 kilo kali ya, Pak? 10 kilo ya? 30. Terus isinya apa lagi? Terus ada telur. Telur kayaknya 1 kilo ya, guys. Ada telur. Ini beras. Laki bak sapi. Daging sapi. Orang dijikot, Tong? Orang dijikot. Terus ada kentang. Kentangnya pirak. Kentangnya kayaknya 1 kilo ya, guys. Ini daging asli masih seger. Ini bentuknya beku, masih dingin. Ini telurnya. Putih apa abang dia? Abang. Ini telurnya 1 kilo ya, guys. Oke, guys, jadi ini sembakonya komplit ya. Ada kentang, ada telur, ada daging sapi, ada beras. Itu yang didapat untuk setiap bulan untuk warga yang terkena dampak dari COVID-19 ya, guys. Oke, guys, jadi dari pemerintah sembakonya nyampe, guys, di daerah sampai perkampungan. Pirang bulan sepisan oli ya? Pirang bulan sepisan, sebulan sepisan. Jadi katanya sih dapatnya 1 bulan sekali, guys. Sampai. Oh, baru dapat. Cepat. Dapat sama beras. Benek ya, benek. Iya, baru dapat 1 kali, guys. Baru dapat 1. Aku suruh keluar pun ngomong bau nih. Suruh ngomong bau nih. Mas, ya. Jadi ngomong orang pada nampak nunggu orang dap orang nampak. Yang tingkatan pitu, mas, aku ngomong tingkatnya pitu. Tingkat apa? Mana mbak? Mungkin gelombangnya kali, guys. Ya orang ngerti. Ya sing penting oli. Ya juga. Sing penting oli beras ya. Itu dia, guys, sembako yang didapat ya, guys, lumayan untuk menyambung hidup di kampung. Ini jadi nggak salah sasaran ya, guys. Ingin aneh om sesak, bisa sesak ya. Ya, min, aku waktu ku usuk ya, ngendai dia dalam pedangan, udah diomber. Iya, ini somber. Iya. Benong atau kia kalau kuda. Iya, apa apa. Itu di sini nggak ada minyaknya, guys. Nggak dapat minyak. Ini ya, doyan apa orang tuh yang dapatkan makanan. Lu orang itu doyan.
yo. Oke, guys, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching.